Hai gamers, selamat datang kembali di channel Om Wawa dan mari kita teruskan Super Mario 3D World. Ah, itu dia, di seberang sana ada satu gamers, Top Mount Magnio. Sabar, misi kita yang kedua, tapi yang pasti ada satu misi lagi. Dimana kita harus nangkap doi, benar gak sih? Come on gamers, kita tangkap dia. Halo kelinciku sayang. Apa kabar? Sudah kangen dengan om-om ini? Belum? Jangan takut ya. Sementara lagi kamu akan kupegang kakinya. Hup. Ya. Kita nggak boleh terlalu banyak tikungan sih. Karena semakin banyak tikungan ya, dia semakin larinya cepet banget gitu. Sini kamu. Pepet terus gamers. Pepet aja terus disini. Alright. Itu dia tadi kita baru nangkap satu rabbit. Sekarang Om Baba bakal coba untuk menyelesaikan satu misi di sini juga ya. Siapa tahu bisa. Tuh. The Top Mount Magnio. Apakah kita bakal ke atas kembali? Itu yang bakal Om Baba coba sekarang. Pelu lo biar cepet. Set. Aduh. Udah banyak ya kita ya. Coba ya buat kembali naik ke atas. Sampai 50 baru kita dapat lagi yang baru gamers. Menarik ya. Di atas sini ada sesuatu. Oke. Kayaknya sih ya. Kita bisa ke tempat yang berbeda gitu loh. Gitu maksud kau. Coba dulu ya. Tolong. Saya melihat ada suatu jalan di dalam sana. Tanpa bikin panjang ya mas. Kita bisa masuk lagi ya. Serius di sini gak ada apa-apa. Ternyata tidak ada apa-apa. Kita cakar. Dari pukul ya. Jalan pintas. Oke, sabar dulu. Kemana nih, ke kiri atau ke kanan? Seharusnya ya, kalau kita pikirkan secara logik, kita bakal menuju ke arah kiri. So let's go. Ya juga sih, kanan juga bisa sih. Oke, atas. Oh, enggak. Kita bakal coba buat naik ke atas ya. Coba. Ini Om Bawa cuma coba aja. Tuh tipis banget tadi. Oh, terus gini. Obstacle-nya dia udah mulai berubah semuanya. Gak ada yang sama gitu loh. Sama kayak yang waktu kita diserang sama Bowser. Jadi kalau kalian ingat sebenarnya Om Bawa di sini udah selesai ya kemarin ya. Cuman tiba-tiba berubah obstacle-nya jadi ya. Nah, itu gimana sih? Ya sabar dulu, kita coba lihat. Alright. Gak ada apa-apa ya? Oke, saya tidak melihat ada apa-apa gamers. Ke atas kah kita? Ke atas, bener-bener paling atas. Mantap.
Guys, Bolster juga datang. Dan ini kayaknya di momen yang tepat kalau dia mau datang ya. Kenapa Mama bilang kayak gitu? Karena kita bisa menemukan sesuatu gitu loh. Ini dia. Yang bakal Mama coba buat buka ya di sini ya. Di sini. Ya. Ayo tembak saya. Tapi jangan pakai ini dong. Tidak. Nice. Hop. Pas banget timingnya. Itu yang Omawa suka gitu loh. Pas lagi pengen, terus dia muncul tiba-tiba. Oke, sekarang apa yang harus kita lakukan nih? Kita coba pindah tempat, gamers. Siapa tahu bisa ya. Blue coin, ini kejar blue coin di sini. Let's go. Bisa lah ini. Yakin lah Mama lah. Kita jago-jago semua di sini. Aduh, no. No! Kali lagi. Moga-moga pas. Tidak boleh ada kesalahan, gamers. Oke, okay, nice one. Terus aja. Nice. Ini menarik sih. Waduh, salah jalan, gamers. Gak apa-apa. Oke. Santai. Salah jalan kah kita? Belum. Tenang aja. Selalu fokus pada tujuan kita. Oke. Salah jalan. Tidak. Come on. Masa sih gagal terus? Bisa lah. Oke. Santai. Menuju ke atas. Ke infinity and beyond. Sama juga di sini. Ke kanan. Set. Ke kiri. Sama ya gamers ya, santai aja. Nice one. Oke, santai. Jadi kita memang pasti muter. Nice one, lanjut di sini yang susah ya. Oh my god, salah tadi. Oh, salah lagi. Nice. Woo! Blue coin, Bustle. Cat Pom Poms counter attack. Next stage-nya kita. Oke lah. Coba Om Wawa keliling dulu ya dekat-dekat sini. Karena ini stage lumayan banget. Ya sini kah? Lewat sini kah? Tuh ada satu di atas sana tuh. Oh. Terus kita kesambung di sini, gamers. Kucing ya. Kalau dilihat-lihat kucing berarti. Gak gitu sih. Coba kita lihat di atas ini. Kucing. Very good sih. Naik lagi ke atas kah? Paling atas kita, gamers. Oh my god. I see. Om Mama ngeliat sesuatu di atas sana dan kita akan ambil. Lah, gimana cara? Tolonglah. Oke, ya, coba ya.
Bisa, gamers. Mantap kali. Pleset. Wah, di bawah sini ada juga. Pas banget. Pas banget dapat semuanya. 5K Shen Shards malah dapat yang lain ya. Bukannya kita harus ngelawan siapa gitu di dalam sini. Oh, masuk di sini terus berantem juga. Boleh, sini. Udah 47. Udah gitu bosan yang mau datang lagi. Waduh, ada monster tidak. Aduh, sambil lawan Bowser, sambil lawan ginian, ninja-ninjaan, aduh. Nice. Jadi 5 ninjanya. Tolong dong, cepet dong, kalah dong. Nice. Oke, cakep banget ini. Langsung kita ambil ya, biar Bowsernya pergi, teman-teman. Biar Bowsernya nggak gangguin kita. The Beast Fury has grown too strong. The light of the cat chance can no longer. Oh gitu. Oh, kurang 2. Gimana kurang 2 gitu terus. Dia gak bisa dihentikan. Dia gak bisa dihentikan lagi. Bener dong. Really Bowser? Really Bowser, mau takut nih. Kabur. Oh ini nih. Bentar. Kasih gua di sini. Sini. Bakar. Nice. Gak apa-apa sih, gua dapat. Kira-kira pergi nggak Bowsernya? Bowsernya nggak pergi, gamers. Tidak. Kita harus cari satu lagi. Dia dapat pergi ini nih. Ada di sana. No, jangan bakar saya. Oh my god. Gamers, kurang satu nih. Kurang satu. Please, ini apa nih? Coba ya. Kita main cepat di sini. Kita main cepat nih. Ini time based nih. Semoga pas, gamers. Tunggu doi keluar. Please, jangan gitu dong. 3, 2, 1. Oh! Ya. Semangat. Dikit lagi sih tadi sih. Oh my god. Let's go, guys. Come on. Yes! Kucing yang mana yang buka? Tolonglah Om Wawa sekarang. Oke, gamers, kita kesana sekarang. Tapi lihat mana? Lihat mana kesananya? Kita sudah ditunggu. Let's go. Langsung menuju ke pusat kunci. Ayo. Tidak, ampun. Itu dia gamers di depan sana. It's time untuk menyelesaikan perlawanan dari Bowser. 3, 2, dan juga 1. Nice, akhirnya ya. Mau gak takut sama kamu sekarang. Sini. Duh, terkena. Oke, gue takut. Please, jangan. Boom! Wah, ini gawat sih, men. Ini gawat sih.
ini gawat, sabar. Waduh, dia masih membakar-bakar lagi kita. Kita jogetin dulu gamers. Waduh, mana dia? Di sana. Coba ya kita lempar ya. Nas. Makan itu. Bowser, injak perutmu. Gimana bapakmu? Udah normal belum? Jadi Bowser yang biasa. Tapi udah gak hitam lagi. Kita mau lawan dia. Kucing-kucingku? Kucing-kucingku tersayang? Oh enggak sih. Ih, ditangkap kucing-kucingnya. Wow, ini gimana cara lawan kucing-kucingnya nih? Oh, bisa pakai ini. Siap. Let's go. Oh, tidak. It's my cat, man. Oh my god, it's my cat. Jangan diganggu. Kucing saya. Man, it's my cat, man, it's my child. Oh, Wawa tahu nih caranya nih. Boleh. It's my cat. Oh my god. Pergi lagi dia, jauh banget. Yang kita ini yang bahaya nih, harus dihindari. Okay, nice. Oke, gak apa-apa. Cuekin aja. Anak-anakku! Sekali lagi anakku! Bertahanlah di sana. Boleh gak sih kita kasih? Bisa loh. Ayo anak-anakku, bertahanlah! Mama datang! Tiga kali menghindar. Oh, sedep banget, tidak, astaga. Oke, tahan dulu, kita kasih lagi. Tuh, ayo, kasih lagi. Nah, ini deh. Oke, nice. Biar kita gak kenapa-kenapa, biar kita masih punya nyawa cadangan. Tuh, kan, kayak gitu kan. Alright, sebentar lagi, balik lagi, sekali lagi. Nice one. Ini harus yang terakhir, gamers. Oh, belum. Pergi loh dia. Tahan dulu. Oke, kita jadi besar kembali. Gila, ini orang gak bisa dihentikan apa? Oh my god. Kita harus lebih cepat lah, kita harus bisa ngindar-ngindar semuanya. Satu. Dua. Ini harus dihindari sih, gak boleh kena sih sebenarnya. Nice one. 1, 2, 3. Nice. Kesempatan. Belum? Really belum? Masih kita kejar lagi? Oke, udah beda. Udah beda sih. Nice. Kekuatan lonceng-lonceng kucing. Wah, bosernya gede banget. Jadi besar kita. Gak gitu sih, Bray. Kucing gak tuh mataharinya? Wih.
Oh, bapaknya udah normal. Tahan. Kenapa juga dia ikut-ikutan? Mini Bowser. Oh my god, cute banget. Wow, kayaknya sih udah selesai juga ya petualangan kita di Bowser's Fury. Dan teman-teman, itu juga akan menutup perjumpaan kita di 3D Mario Bowser's Fury. Thank you banget buat kalian yang sudah nyertain Om Mawa sampai dengan sekarang. Jangan lupa untuk like, share, dan juga subscribe. Kalian boleh tulis komentar kalian di bawah tentang game Mario Bros. Dan kita akan berjumpa lagi untuk video game selanjutnya, entah apa itu. See you.